Salah satu bintang Piala Dunia U17 tahun 2023 Indonesia, Mark Guyuk tampil cemerlang saat kembali ke klubnya bermain untuk Barcelona. Guyuk langsung mencetak gol ketika dipercaya tampil di Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024. Momen itu terjadi pada matchday pamungkas grup H Liga Champions kontra Royal Antwerp di Boswil Stadion, Kamis 14 Desember 2023 dini hari. WIB masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72. Punggawa timnas Spanyol U17 itu berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada masa injury tim 91. Sayang, momen indah Guyuk harus tercoreng dengan kekalahan Barcelona, klub asal Katalunya itu, pada akhirnya takluk 2-3 dari Royal Antwerp. Hal inilah yang membuat perasaan Guyuk menjadi campur aduk. Guyuk lantas menumpahkan perasaannya dalam caption di postingan Instagram pribadinya, sedih dengan hasil kemarin, itu bukan hasil yang kita inginkan. Sekarang kita harus bekerja keras untuk yang berikutnya. Di sisi lain, saya sangat senang dengan gol pertama saya di Liga Champions. Kekalahan itu tak berefek apapun kepada Barcelona. Lo Barca tetap lolos ke fase knockout sebagai jawara grup. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.